Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Sarjana IT. Dan pada kesempatan tutorial kali ini, saya akan membagikan tutorial mengenai bagaimana sih cara membuat titik dua yang lurus dan rapi di Microsoft Excel. Ya, jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita membuat beberapa data di sel Microsoft Excel, kadang seperti ini ya, untuk titik duanya tidak beraturan, artinya tidak lurus ya. Nah, bagaimana cara membuatnya agar titik dua seperti ini bisa lurus? Nah, oke, langsung saja saya akan membuat dokumen baru di set 2. Nah, kita di sini akan belajar bagaimana sih cara membuat titik dua otomatis ya di sel A. Misalnya saya akan membuat beberapa data ya, mengisi beberapa data seperti nomor KTP, nama, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, pekerjaan, status perkawinan. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, bagaimana agar titik dua seperti yang tadi itu lurus ya? Caranya sebenarnya sangat simpel dan cukup mudah, bisa teman-teman praktekkan ya. Caranya dengan blok semua yang ada di sel A, karena ini posisinya ada di sel A ya. Nah, kemudian klik kanan, pilih format sel. Nah, nanti akan tampil jendela seperti ini ya. Nah, nanti teman-teman pilih custom, kemudian di ini akan tampil secara default sebagai tipe general ya. Nah, teman-teman bisa ganti atau ubah menjadi add spasi ya, kemudian bintang spasi, kemudian petik dua, kemudian titik dua ya. Setelah petik dua, kemudian titik dua, dan terakhir petik dua lagi. Nah, seperti ini ya. Kemudian teman-teman klik OK. Nah, jika tampil seperti ini, artinya telah berhasil ya, karena di sini datanya ada yang karakternya cukup panjang, jadi teman-teman bisa geser ke sebelah kanan. Nah, seperti ini sampai semuanya terlihat jelas. Nah, seperti ini, maka titik dua yang tadi ini akan otomatis lurus dan rapi ya. Nah, ini sifatnya otomatis ya. Jadi jika kita menambahkan data baru di bawahnya seperti ini ya, misalnya saya akan menambahkan data misalnya email gitu ya, ketika di enter maka akan otomatis titik duanya juga akan mengikuti yang ada di atasnya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, cukup mudah bukan? Nah, teman-teman bisa praktekkan di rumah atau di kantor ya, bagi teman-teman yang belum tahu ya. Nah, mungkin itu saja untuk video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan bagi teman-teman yang menyukai video ini, atau sekiranya video ini bermanfaat, silakan klik like. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan di video tutorial berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.